Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini sesuai judul, gua akan cobain Ucup Marucup atau Sebastian Villa di PES Mobile ini. Oh ya, kalau ada yang tanya, bang siapa tuh Ucup Marucup? Kalian bisa nonton dulu guys si botak ajaib ini. Dia adalah ikon atau maskot dari channel PES Indonesia. Yeah. Sebelum itu kita coba upgrade dulu ya si Sebastian Villanya. Klik pemain dan kita cari si botak itu guys. Mana nih? Pasti di bawah guys. Kira-kira kalau di upgrade jadi berapa ya? Menarik sekali. Mana nih dia? Padahal gua udah kunci guys. Oh itu dia. Nah. Edih, gua punya dua ya? Sejak kapan bisa dua nih? Lupa gua guys. It's okay lah, langsung aja kita latih my friend. Kira-kira perlu berapa ya pelatih spesialnya? Oke lah, gue coba pakai 3500 aja guys. Mungkin 5 buah cukup lah ya. Semoga aja guys, lanjut. Oh, sampai level 37 tuh. Ternyata banyak juga guys. Wah, berarti trainer segitu nggak cukup dong. Oke lah, kita tunggu aja guys. Oh ya, kata kalian selebrasi si Villa ini unik ya. Bisa joget-joget guys. Menarik sekali. Nanti kita coba ya. Oh, mentok ke 23. Ya udahlah, gue upgrade dulu guys. Nah, akhirnya udah selesai juga guys. Ratingnya jadi 89 ya. Mantep bener dah. Ya my friend, saatnya kita cari lawannya ya. Oh ya, kalian udah punya juga belum guys si botak Villanya? Coba komen di bawah ya. Gua pengen tahu guys GG apa nih si Villa. Oke, sudah memperbarui data. Dan siapakah ini dia? Trisula Maut, rating 1400 guys. Waduh, gawat nih. Siap-siap kebantai dah gua. Dia punya 3 ikonik, 4 legend dan 4 pemain sorotan. Kekuatan tim 4700, formasi 4-2-1-3. Wah, bolehlah. Dan ini dia guys. Kita cek ya kan kemampuan si Villa. Mempunyai dribble yang bagus. Terus mempunyai kecepatan dan akselerasi yang mantap. Terus kekuatan tendangannya juga. Keseimbangan dan stamina yang baik. Widih, bolehlah ya. Kita akan lihat aksinya di sini. Let's go. Oke guys, ini dia babak pertama. Bola dimulai dari lawan. Dengan rating 1400 pasti jago nih. Hati-hati PES Indonesian. Untung saja berhasil diamankan guys kepada Matthaus. Wah, sedikit delay nih gameplaynya. Seperti biasa harus lebih cepat tekan tombolnya. Ini dia. Ayo Rume. Lelas. Siap-siap, siap-siap. Umpan crossing. Gol. Are you ready my friend? Mantap bener dah. Gol cepat langsung hantam tim rating 1400.01 my friend. Ayo lo, siapa tadi namanya? Trisula Maut. Tetap waspada PES Indonesia. Lawan bukan sembarang lawan. Jangan terlalu senang dulu. Karena apapun bisa saja terjadi. Tidak! Nyaris saja guys. Selamat, selamat. Masih beruntung dong gua. Oke, Oliver Kahn, kita coba. Pendek aja. Ke Beckenbauer. Terima dia dan ke kanan atas. Albert Ferrer, Ayorer. Yang masuk ke tengah, Messi. Kita coba pindah haluan serangan ke kiri bawah. Terima ini, botak Villa. Langsung ke Messi. Edi, malah ke situ dong. Aduh, kontrolernya. Ulang lagi deh. Beckenbauer, kita coba umpankan ke atas. Salih Mits, bisa Mits. Ayo Mits. Ya. Ah, sial, sedikit terlalu kencang umpannya. Ya, bola kali ini dilawan lagi. Jagain terus PES Indonesia. Mundur-mundur, bantu pertahanan. Ya, terbaca my friend. Ya elah, malah ke situ dong. Awas-awas, ketahuan lah. Mantep bener dah PES Indonesia. Ayo Villa. Menunggu botak yang satunya Carlos. 1-2. Ya elah, malah ke situ dong. Dapatin, untung masih lanjut. Coba serang kembali PES Indonesia. Messi ke atas dia, Salih Hamid. Dan umpan ke depan, Rume. Ayo Rume. Aduh. Posisi badannya kurang pas tuh. Tetapi it's okay, hasilkan corner kick lagi untuk PES Indonesia. Messi tikisi-kisi. Ayo sih. Kita pura-pura minta bantuan rekan. Dan langsung saja usap umpannya. Ya, terimalah ini. Aduh. Nyaris lagi kepala Babang Dodo. Hasilkan gol yang kedua guys. Dan goal kick untuk lawan Oliver Kahn. Jauh atau pendek, ternyata jauh. Siapa di sana? Tenang, ada Van Dijk. Berduel udara. Aduh. Yes. Dapat lagi PES Indonesia. Carlos berikan kepada Villa. Now, kenapa nih? Tiba-tiba nge-lag guys. Ya berikan. Woi, berikan. Lama. Gara-gara nge-lag guys, mengacaukan semuanya. Wah, jaringan lawan yang gak bagus. Gua jadi kena dampaknya dong.
Dapat. Ayo dong. Ah, bisa. Oke, Romeo di sana. Dan terlepaskan Ronaldo. Ayo dong. Do. Ngapain lo kepleset, Dodo? Ya elah, padahal lu udah sendirian, guys. Belum rezeki lu, Do. It's okay lah, nanti kita coba lagi. Dia ke kiri atas, Dodo juga. Tekan terus Space Indonesia sambil tutup ruangnya. Yes! Ah, masih ke dia dong. Jagain, deketin, kejar. Jangan berikan lawan satu kesempatan pun. Apakah yang dia rencanakan? Rating 1400, lebih banyak pengalamannya, guys. Selalu waspadalah Space Indonesia. Deketin, pressing. Mundur. Gua tahu akal bulus lu, my friend. Yes! Berhasil dapat, guys, ya botak. Terima ini. Woohoo, Villa di sana, ke depan dia, Dodo. Coba lakukan 1, 2. Yuhuu! Dang ding, ding dang dang dung. Mudah sekali, my friend. Easy dan sangat nyaman untuk roommate ke McMe. Gua jamin lawannya langsung super panas. Karena kalau sampai dia kalah, ratingnya akan turun drastis. Yang sabar ya, my friend. 0-2, guys. Rencana seperti apakah yang akan ditunjukkan Trisula Maut? Selalu bersiap, PES Indonesia. Lawan bukan sembarang lawan. Hati-hati pertahanannya. No. Yeah, berikan ke Salihamidz. Dan langsungkan ke Rume. Aduh, pakai kena-kena dong. Awas, ingat pertahanan. Aduh, salah dong. No. Untung aja umpannya nggak tepat. Dan gol kick untuk PES Indonesia. Oliver Kahn, kita coba. Berikan saja ke Van Dijk. Terima dia dan umpan ke kiri bawah Roberto Carlos. Ah, buang jauh saja bolanya. Bentar lagi waktunya habis, guys. Ya, dan babak pertama telah berakhir. Oke, guys, ini dia babak kedua dan kali ini bola di PES Indonesia. Unggul 2 angka dari lawan rating tinggi. Mantep nih kalau bisa menang, guys. Yah, pokoknya tambah terus golnya. Ya, bola di Ferrer. Di. Ngelek lagi dong, ya elah. Tutung ngopernya jadi lama dong. Jaringan lawan bikin kacau, guys. Oke, sudah kembali normal nih. Serang lagi PES Indonesia. Mainkan passing. Mantap. Umpan ke dalam. Aduh, lama. Sialnya. Ayo lo mau ngapain, he? Gak akan bisa lah, my friend. Dapat gua lagi nih. Arahkan bola ke botak Villa. Dioperkan Messi. Menunggu rekan pendek dia Salihamidz sekali lagi. Kepada Dodo. Do, Ronaldo. Aduh. Sial, gagal dong. Eits, kok ngasal, my friend? Sudah tertekan ya, mati lu. Ya do, Ronaldo. OMG. Laga. Gila, bisa tembus, guys. Look at this. Terima umpan ajaib dari si botak Villa. Dan dari sudut yang sempit, bikin Oliver Kahn menjerit. Gila bener dah. Super maha mantap. 0-3, guys. Yeah, semakin jauh meninggalkan Trisula Maut. Pastinya dia sudah kalang kabut. Kalau sampai kalah, poinnya langsung menciut. Ayo lo, mau ngapain lagi, he? Dapat gua, my friend, yeah. Kepada Messi di sana dan terupaskan Salihamidz ke depan saja, Rume. Waduh, umpannya gak sesuai harapan. Oke lah, kalau begitu saja kita ke game plan dulu ya kan. Gonta ganti pemainnya. Dodo gantiin Rashford, terus Haaland gantiin Rume. Yeah. Dapatin, Haaland. Aduh, sial, enggak dong. Ke atas dia, Maradona. Tenang, ada si botak. Kejar, hentikan si Dona itu. Ayo Villa, mantap. Sang legenda kalah, bro. Sini lu. Woohoo. Waduh, dibalas dong sial. Tangkap. Aduh, amankan saja. Yes, berhasil Salihamidz dan trik haram. Ayo Haaland. Lala saja dan waduh. Dapat kejar Haaland, pasti bisa. Hampir aja berhasil, guys. Apakah dia long ball juga David Beckham di sana? Sepertinya tidak. Mau kemanakah ke atas dia Maradona? Awas, jagain satu demi satu PES Indonesia. Masih ke Dona. Hentikan dia. No. Wow. Selamat. Nah lo, kenapa nih ngelag? Aduh, bisa gini dong. Oh, bahaya nih, guys. Hentikan, jangan. Wuhuu. Berhasil dihalangi dan tentunya corner kick untuk lawan.
Bahaya lagi nih, bola-bola mati. Tidak bisa diprediksi. Harus percaya diri agar golnya tidak terjadi. Selamat, selamat. Lagi-lagi beruntung, guys. Gol kick untuk PES Indonesian, Oliver Kahn. Kita coba pendek aja ke Van Dijk. Terima dia dan berikan ke atas Roberto Carlos. Siap-siap, terima ini. Aduh, gini lagi dong. Nah lo, kenapa nih? Gitu lagi dong, jadi lama dong passingnya. Aduh. Ya, terima ini. Ayo Halan. Ya ampun. Gua ngarepnya bisa kayak Dodo, guys. It's okay lah, tetapi corner kick untuk PES Indonesian. Messi tikisi-kisi. Ayo sih, kita pancing dulu ya kan. Majuin rekannya dan usap umpannya. Oke, terimalah ini. Bam! Ya. Halan! Aduh. Sial, di pegang bawah. Gol. Mantap bener dah. Kicking power 99. Terlalu keras dan menawan. Siap bikin rating lawan turun dan tertekan. Very very nice. 0-4 guys. Gila, super bantai lawan. Rating tinggi bro. Berkat masuknya si botak Villa, tim PES Indonesian mengamuk. Dan kenapa ini? Hai, jangan main data lah, ayolah selesaikan pertandingan ini sampai akhir. Malu sama rating lu bro. Awas hati-hati PES Indonesia. No. Terlalu mudah my friend. Oliver Kahn, kita coba lemparkan. Aduh. Wahai Trisula maut, pantasnya nama lu jadi Trisula ciut. Ya elah, main data guys. Kalau kalah ya kalah aja bro. Gak terima dia guys dibantai kayak gini. Sudahlah, masa mau menang mulu? Namanya juga pertandingan ya kan? Ada yang kalah, ada juga yang menang. Kalau lu pengen menang terus, itu namanya egois bro. Malu-maluin deh. Tuh liatin guys, udah jelas banget main data. Malu banget sama ratingnya guys. Ternyata mentalnya mental tempe. Oh ya, kalian pernah juga gak guys dapat lawan yang kayak gini? Coba komen di bawah ya. Sakit hati bener dah dia. Emang enak he? Nikmatilah kekalahanmu my friend. Oke guys, tinggal menunggu waktunya habis lah ya. Udahlah bro, cukuplah main datanya. Biar cepet selesai nih, kalah-kalah aja ya kan. Oh ya guys, besok eFootball 22 rilis ya. Game yang udah gua tunggu-tunggu guys. Katanya banyak perubahan ya. Semoga gak mengecewakan lagi. Dan kembali menjadi game yang diidam-idamkan. Pasti nanti gua review guys, tenang aja. Aduh lama nih, ayolah. Bro, jangan nangis lah. Kunci kesuksesan adalah dari kekalahan. Kalau lu mau sukses, kalah dulu ya kan? Nah gitu dong, akhirnya laga akan berakhir. Mohon tunggu. Antara dua nih, semoga aja dia gak cheater guys, tiba-tiba menang. Laga dihentikan karena sambungan lawanmu terputus, kamu menang. Bye-bye Trisula ciut. Oke, guys, inilah dia percobaan pertandingannya. Menggunakan si botak Villa. Sayang nih si Villa gak cetak gol ya. Padahal selebrasinya unik guys. Tetapi it's okay, umpannya ke Dodo Mardodo. Bikin Oliver Kahn loyo. Ya my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.